AO, something traumatic happened that changed my life, check. Salam alaikum. Alaikum assalam. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Gak usah lo kan. Dia tunggu, macet nggak? Dia tunggu. Ini gua mau minggir. Dia tunggu. Kamu nabrak. Minggir dulu. Iya, gua udah minggir. Minggir dulu kamu. Iya. Minggir dulu. Iya, ini udah minggir. Emang gua nggak minggir, bro? Gimana? Ya terus mau gimana? Ya gue juga tanggung jawab kamu. Tanggung jawab jangan jasa matiin kamu sini. Wait a minute. Jasa matiin kamu sini. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Ya udah. Kamu mau tanggung jawab apa saya bunuh kamu? Hmm? Gimana ini? Ya udah. Cepat. Saya nggak mau tahu. Minggir kamu. Wah, mana kunci motor? Cepat jasa tikam kamu. Minggir situ, minggir situ. Ya udah, ini mau langsung ke bengkel aja udah. Cepat kamu. Langsung ke bengkel aja. Mana kunci motor? Udah, ini minta berapa sih? Hah? Minta berapa? Ya ini ganti apa kamu? Ya iya, minta berapa? Cepat. Minta berapa? Enggak, langsung aja minta berapa ya? Ini kan minta dipoles. Minta berapa? Mana kamu? Saya kan sen kiri kamu. Saya juga sen kiri. Saya juga di kiri posisinya. Saya tikam kamu nanti. Cepat. Iya, mau minta diganti berapa nih, dah? Kamu. Apaan itu? Iya kan mau dipoles katanya. Ya poles berapa duit? Ayo kita ke bengkel aja sini. Iya udah ya. Ayo. Oke. Kamu kabur gimana? Kagak. Ngapain kabur? Minggir dulu. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Ya udah, cari bengkel aja langsung udah. Cari bengkel seketemunya aja. Nggak usah, langsung jalan aja. Nggak ada, saya nggak megang KTP bro. Kenapa harus SIM? Nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ya kalau gimana percaya saya sama kamu? Kalau kabur? Kan saya ngikutin di belakang. Nggak. Kalau bengkelnya nggak dapat sini kan kita kesereng, Seng. Yuk di jalan aja terus. Udah awas, ngikutin. Sini SIM-nya, SIM. Saya nggak apa-apa. Nggak bisa. Kalau dibawa kabur gimana? Nggak kan mungkin sama-sama nggak percaya. Kamu kita bawa motor, saya bawa mobil, nggak mungkin. Ya udah, langsung foto aja platnya udah. Enggak. Platnya langsung lapor polisi. Cepat. Langsung ke polisi. Itu ada polisi di sana mau. Kamu sama mati imon. Ayo. Kamu. Nani? Omae wa mou shindeiru. Tuh, saya hancurin mau. Why are you running? Misi mas, numpang tanya mas, ada bengkel nggak ya daerah sini? Wah, itu belum buka tuh kiri. Oh situ belum buka ya? Itu tuh. Situ? Yang gerbang biru tuh. Kiri. Oh itu ya? Mobil atau motor? Mobil. Oh mobil. Kalau mobil. Iya. Kamu kabur sih? Bukan kabur, nanya bengkel. Kamu kok kabur? Nanya bengkel. Monyet kamu, kamu habis rempet kok kamu kabur? Nanya. Matiin kamu sini, anjing kamu. Kamu kira saya orang sipil? Saya kantor di Kostrad sini. Setan kamu. Saya nih. Ayo kita ke kantor saya kamu. Saya matiin kamu di kantor saya. Ya udah yuk. Kamu serempet malah kabur. Saya nanya bengkel. Setan kamu. Saya udah, kan itu tutup saya bilang. Iya makanya saya nanya siapa tahu ada yang tahu gitu. Saya bilang tutup malah dia. Bengkel motor sini doang, mobil nggak ada kayak kalau sini. Anjing kamu. Kalau nggak muter ke sana. Oh, tak. tikam kamu di sini. Kamu bilang saya kantor di Kostrat situ, dekat saya. Iya, ayo. Iya. Kamu Sam, anjing kamu. Malah kabur kamu. Saya minta SIM kamu mana? Dari belakang saya cari bengkel nggak? Kabur malah. Saya coba kalau baret gitu emang biasanya berapa servis? Waduh, kurang paham juga nih. Kalau dalam sih dikasih dempul dulu emang nah, dalam. Enggak. Dan ini asuransi, asuransi saya bilang 300.000. Eh, Bang. Ya. Bingung kan? Saya juga bingung jadinya. Orang saya juga pelan kan ya di kiri ya. Saya juga nggak emosi, nggak gimana-gimana coba. Saya bingung kalau kayak gini. Kunci saya, kunci motor. A few moments later. Saya jujur aja, klaim asuransi 300.000 ya udah. Ya udah, ini aja deket. Nggak ada, saya tunggu di sini. Sini ya, SIM kamu. Apa? SIM kamu sini, motor ambil SIM kamu. Nggak bisa dong. Loh, nggak bisa kenapa? Saya nggak bakalan kabur. Kantor udah tahu saya di Kostrat itu. Cari aja saya, gampang kan? Ya udah, saya telepon teman saya aja dulu deh. Saya minta 300.000 ke dia.มอเตอร์ไซค์ล้อหลัง4ล้อ2สเตอร์นะครับทุกคนรวมเป็น5ล้อล้อหน้าด้วยนะครับเข้ามาดูในช่อง UI นะครับมาดูกันว่ามันจะขี่ได้หรือเปล่านะครับถ้ามันกดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาดูคลิปเต็มกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนก็มากดติดตามกันด้วยนะมาดูกัน So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ini jangan halangin gitu. Ntar ya, tunggu ya. Temen saya lagi datang kok. Saya nggak megang duit soalnya. Ya tadi juga saya mau baik-baik bro. Tapi kamu tuh kayaknya udah salah, masih ngotot. Kayaknya ngeyel gitu loh. Oke. Teman saya tadi kan manggil saya. Iya. Bang, ya saya bilang udah aman, nggak masalah gitu loh. Karena situ punya niat baik. Kalau saya tuh begitu, ngapain sih kita terlibat? Oke. Ya emang saya juga maunya ke bengkel atau ya, kemana gitu. Soalnya saya nggak bawa duit gitu. Yang penting mengakui kesalahan. Iya. Ya udah kita ini. Tapi kan saya bilang bengkel tutup bro, gimana bro? Kan saya bilang begitu kan. Nah situ malah. Enggak kan saya juga. Cuma minta sini SIM-nya atau KTP. Saya nggak bakalan kabur. Iya. Malah motor dikejar, motor pasti kejar lah mobil. Nggak mungkin lah saya lari ke gang-gang. Logika ya, kita main logika bro. Enggak kan kita sama-sama gitu. Saya juga nggak minta KTP Anda gitu. Ya akhirnya kan jadi bikin kita emosi. Padahal saya mau juga, ya udah kalau memang mau tanggung jawab silakan. Ya kan? Itu juga niatnya mau tanggung jawab. Tapi kenapa pergi tadi? Gitu. Enggak kan saya di belakang bapak gitu. Dia kan cuma minta SIM-nya mana? Nggak mungkin saya ambil bro, tenang aja. Nggak mungkin. Dan saya mau kabur kemana kalau situ dari belakang pakai motor? Kecuali situ saya nggak bisa kejar kalau masih pegang. Mana bisa saya kejar pak? Logika, kita main logika bro. Iya. Emang kalau asuransi gitu nggak bisa diklaim pak? Asuransi ini mobil masih asuransi bro. Kalau sampean tidak percaya, telepon yang punya teman akan klaim asuransi 300.000. Itu pun mobil saya bisa seminggu loh di bengkel. Tanyalah yang punya mobil. Oh saya soalnya belum pernah punya mobil. Enggak maksudnya sampean tanya punya keluarga yang punya mobil atau saya kan nggak ngarang-ngarang sini bro. Ngapain saya mau peras itu nggak mungkin. Jujur aja saya nggak akan peras orang. Saya bukan polisi. Oke. Nah kita fair-fair aja. Klaim asuransi sekarang 300.000 gitu. Mobil bisa seminggu di bengkel. Ini aja kan ya? Ini doang nih, ini dua kasus nih. Kalau di bengkel klaim asuransi 2 kasus, pintu sama ini. Itu klaim asuransi ya? Itu klaim asuransi, kalau di asuransi bro. Gitu. Oke. Jadi kita maju ke situ. Kalau ada bengkel kita poles. Poles aja itu nggak ada dalam. Kalau ada bengkel, kalau nggak ya, poles aja. Tapi nggak kabur kan? Kagak, ngapain kabur sih? Ya enggak, tadi soalnya mau kabur, jadi saya juga bingung. Enggak, saya gimana ya? Ya mau ditikam siapa yang enggak ini coba. Saya mau buru-buru nanya orang sekitar gitu. Si siapa tadi tahu bengkel. Tadinya masih kayak ngotot. Begini-begini lagi. Saya paling nggak demen, bro. Kalo kalau itu sorry, saya kalau bingung tuh emang suka gini, bukannya dia emosi. Di atas trotoar. Waduh. Saya bilang ini kayak mau nantang, padahal aduh. Enggak, nada saya juga kan santai gitu, gak ada teriak-teriak gitu. Ya nggak mau lah gitu-gitu sebenarnya. Kalau yang salah ya bilang salah. Saya kan sen kiri. Saya juga mungkin mau ke kiri, tapi kenapa udah sempit masih dipaksain gitu loh. Harusnya kan saya udah lihat spion. Wah, ini bisa kena ini. Ya nggak mungkin saya banting kanan, ada mobil di kanan kan. Dan kanan lurus. Kiri kan ke kiri sini. Ayo kita maju kalau. Tapi ini teman saya udah bawa duit gitu. Udah? Iya, nanti khawatirnya dia nyampe sini saya nggak ada, cuman nggak apa-apa sih kalau, tapi jangan terlalu jauh, Bang. Ya, jalan ini aja, kalau nggak ketemu aja. Ya kita tunggu di pom bensin, kan ujung pom bensin tuh. Oh, pom bensin ya? Yang sebelah kanan. Ada sebelah kanan. Nggak, maksudnya kalau kita ketemu bengkel kita poles. Kalau nggak kita berhenti di pom bensin. Oh iya. Ya? Gitu aja ya? Bener nih? Iya. Nih, salaman dulu dah biar afdol. Ya. Ayo, Bang. Makasih ya, Bang ya. Oke, sip. Oles doang itu mah. Iya. Ada-ada aja beneran ya. Lumayan sih. Ya, namanya musibah, ada yang tahu. Ayo. Ya, Bang, maaf ya. Ya, oke, sip. Let's go 輝くマシンライダージャンプライダーキック仮面ライダー仮面ライダーライダーライダーライダージャンプライダーキック仮面ライダー yang banyak cuma. Hah? Ya udahlah. Terserah situ deh. Enggak apa-apa udah ini teman saya udah jalan sih. Di ini ya di pom bensin. Udah kasihan juga 300 udah terserah mau berapa terserah. Oke. Ntar saya ini dulu. Mau berangkat kuliah atau apa ini? Hah? Mau jengukin teman saya. Sorry saya. Ya? Gak apa-apa? Gak apa-apa ini. Bener nih? Ini kan yang salah tadi. Aku gak tegaan loh. Cuman ini harus aku poles. Aku harus beli kit. Kit aku itu kan? Kit yang buat poles itu? Ya, kit kaleng itu. Saya juga gak tahu sih itu. Itu berapaan sih biasanya? Ada kit yang kaleng. Kalau pakai kompon kan dia kasar, catnya itu ngelupas. Jadi saya harus bikin. Iya saya juga, nah itu kompon maksudnya. Nah, kompon saya nggak tahu kalau bikin angkat cat, karena dia kasar. Saya biasanya soalnya kalau ada baret makanya kompon gitu. Kalau dalam ya nggak bisa memang, tapi ya mudah-mudahan bisa lah. Ya, aku terima ya. Iya. Nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Serius? Iya. Masih ada duit nggak? Masih. Gak apa-apa, ini serius. Ya udah. Thank you, bro. Iya. Ya. Maaf dulu dong. Hati-hati ya. Iya. Hati-hati, bro. Ya, bawa motor santai aja. Ya. Thank you, bro. Gak apa-apa, ini serius. Thank you, bro. Iya. Ya. Maaf dulu dong. Hati-hati ya. Hati-hati, bro. Iya. See ya.